Ya, kita teruskan dengan soalan yang ini. Cari. Cari sudut yang tidak diketahui jika PQ, RS dan TU ialah garis lurus. Yang ini kamu kena tahulah mana sudut bertentangan kan. Okey, tengok yang ini. Mana yang tahu? Ni 111 sama dengan bawah dia. Dengan bawah dia tu D kan. Jadi D sama dengan 111 dah siap. Okey, nak tahu E? Nak 111. Ini? Ni garis lurus kan? Ni garis lurus. Jadi 180. E sama dengan 180 darjah tolak 111 darjah. Berapa? 60? 69 darjah. Sama dengan? Okay, kalau kamu tengok E sini sama dengan? F situ. Sudut bertentangan kan? Jadi F sama dengan juga 69 darjah. Boleh? Tak perlu kira pun. Kira sikit je tu. Okey, kita tengok lagi yang ni. Okey, saya tunjukkan dua contoh. Nak buat mana dulu? Okey, kalau kamu tengok, ini adalah garis lurus. Nampak tu? Kita ada 70 G dengan 65. Nampak tu? Jadi 180 G sama dengan 180 darjah tolak 70 darjah tolak 65 darjah sama dengan 45 darjah. Okey, bila kamu dah dapat, kamu terus tulis sini. Bagi senang kamu tengok nanti. Betul. Jadi 45 ni sama dengan mana? I. Okey, kamu tahu bahawa 45 tu sama dengan I. Sudut kat sini sama dengan I ni, betul? Jadi I sama dengan 45 darjah. Okay, lagi? J sama dengan apa? Okey, saya birukan J ni. Sama dengan yang mana? 70. Ya, nampak? 70. Dia bertentangan. Jadi J sama dengan 70 darjah. Sini 70 darjah. I 45 darjah. H? 65. H sama dengan 65 darjah. Kena tahu je kat mana dia punya tempat. Boleh? Boleh? Okey, kita pergi ke soalan C. Siapa nak buat? Siapa yang belum? Seorang aje. Azira. Meh. Buat soalan C. Kepala dia menyengih pula. Buat apa, bawa buku? Kalau ni tak ada bawa buku pun depan. Thank you.
Ya. Berapa M sama dengan 50 darjah? Sebab apa M sama dengan 50 darjah? Saya tanya, saya tak cakap betul ke salah. Padam. Kau faham ke tak faham soalan? Sebab apa M sama dengan 50 darjah? Kamu kena tahu apa yang buat. Kau mesti kawan. Berkira belakang. Kau mak buat kan? Atau ayah buat kan? Abang buat kan? Abang saya ajar. Yelah, abang kamu ajar. Kena tahu apa yang abang kamu ajar. Kau abang kamu buat kan? Tak. Dia ajar apa dia? M sama dengan 50. Kita dapat 50. Saya tanya sebab apa M50. Korang tolong jawab kan? Sebab saya tak nak tahu M tu jawapannya 50. Saya nak tahu sebab apa M itu 50. Apa tak dengar? Sebab besar dia betul tangan. Tulis, tulis. Mana yang dah dapat? K tulis 60. Tulis dekat atas tu, dekat sudut tadi. Kamu nampak tak saya buat tadi? Ha? Nampak saya buat? Dah dapat jawapan saya buat apa? Tulis balik. Ha. Saya bukan suruh padam, saya suruh tulis. Padam. Tulis kat mana? Tangan. Tangan dengan apa? Dengan K. K berapa? 60. Okay, banyak pada kamu buat tapi tak tahu apa yang kamu buat. Saya tanya tak ada jawab. Kan? Kalau kamu faham mesti boleh tahu apa yang kamu buat. Betul tak? Saya tunjuk tadi bukan tunjuk-tunjuk saja kamu tengok ni ha. Yang saya buat ni. Saya tunjuk je ke? Saya bagi tahu, saya cakap dah dapat tulis supaya senang kawan kamu yang lain pun nampak apa yang kamu buat. Okey, saya tunjuk lagi satu contoh. Saya tunjuk contoh D. Okey. Kita ada A. A macam mana? Ini garis lurus. Jadi A sama dengan 180 darjah. Tolak 80 darjah. Tolak 65 darjah. Kamu akan dapat 35 darjah. Dah dapat ni tulis 35 darjah. Jadi A ni bertentangan dengan C. Nampaklah situ. Jadi C sama dengan 35 darjah. Lagi? B. Tengok. B ni 80 darjah ni bertentangan dengan mana? D ni kan? Jadi D sama dengan 80 darjah. Barulah orang faham. Ini 80 darjah. C 35 darjah. B 65 darjah. B sini 65. Jadi B ni juga 65. B sama dengan 65 darjah. Boleh faham macam tu? Barulah orang lain faham. Ini kamu syok sendiri je buat. Tanya kawan.
Apa? Apa? Faham? Ha. Sebelah dia. Okay, 90 tolak. Hei, aku nak tolak lagi, tolak apa lagi? 180. Kalau nak tulis 180, kenalah 180 dulu. Mana mahu 180 kat belakang pergi. 180 tolak. Ha, boleh lah. Kamu telan. Tolak. Dah. A, B. A sama dengan apa? C. A sama dengan? C. C. C berapa? 52 2 darjah. D sama dengan apa? Sama dengan D. Sama dengan 90 darjah. Dah dah pergi ke muka surat lain tu nampak tu. Boleh? A ada, B ada, C ada. Ha, ni dah temukan surat lain ni, mana maunya. Boleh? Ada soalan? Ada soalan yang nak ditanya? Semua betul? Ya ke? Ha, dia yang salah. Tahu. Okay, yang salah buat pembetulan. Okay, kita sambung.